SDM Siap Teknologi Motivasi Swasta ini bagian dari pelaksanaan penanggulangan bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana ini tentu atas instruksi maupun arahan dari pimpinan. Pimpinan ini kami adalah kepala BPBD, dan ini pada saat pelaksanaan kunjungan kerja penjual ke tempat untuk memantau penanganan darurat bencana banjir ini. Dan pada saat itu jadi perkomunitas sebagainya mendapat laporan dari pemerintah daerah, dan bahkan beliau juga itu dan menuju selatan di Pesisir Kecamatan Karanganyar yang ketinggian air masih 3-4 meter yang menggunakan speed ya, perahu karet. Di sana kemudian tentu arahan dia adalah ini tentu ada dua skenario penanganan di hulu dan hilir. Kenapa demikian? Jadi pada saat penelitian itu terlihat ada dua titik tanggul Sungai Buang ini cukup masif ya, dengan lebar sekitar 36 meter atau 5 meter. Tentu ini dengan debit yang air yang sangat kencang. Tentu ini kalau kemudian di daerah hulu ini terus terdapat kiriman air ya, dalam artian hujan yang cukup masif di daerah hulu, kemudian proses penanggulangan sendiri tentu akan mengalami beberapa tantangan atau kesulitan. Target utamanya adalah bagaimana supaya debit air yang dari hulu ini tidak terlalu masif, sehingga mempercepat proses penutupan tanggul yang jebol. Dan ini alhamdulillah sampai dengan sekarang secara penutupan 100% lautnya, tidak ada air lagi yang melimpah atau mengalir ke daerah pemukiman dari sungai itu. Sekarang tinggal perapihan ya untuk badan tanggul. Selanjutnya tentu target berikutnya adalah bagaimana kita menjaga terus, karena tentu tanggul yang baru tertangani sementara ya, dalam artian ini yang penting tidak ada aliran masuk ini. Ini mungkin penguatan-penguatan tentu kan membutuhkan proses ya, dan kita jaga supaya tidak terlalu masif beberapa hari ini, agar memang tanggul yang sekarang ini sudah tertangani betul-betul kuat pemadatannya. Temanya adalah tentu kita akan melibatkan paling tidak ada tiga aktor ya. Yang pertama tentu pihak BMKG ya. Ini mungkin secara forecast perkiraan pertemuan awan di mana sekitar daerah-daerah yang menjadi sasaran operasi kita akan termappingkan potensi awan, pertemuan awannya juga akan termonitor. Bahkan setiap detik akan melalui media satelit mereka. Nah, kemudian dengan scientist-nya, kawan-kawan BRIN ya, ini bagaimana kemudian ini bisa kemudian akan melalui modifikasi penampilan garam ya, dengan CL itu ke titik-titik sebelah mana, kemudian berapa, jadi ini kita akan hitung bersama. Yang ketiga, aktor detail tentu aktor dari suara pesawat ya, yang ini juga membutuhkan tingkat pengalaman atau pilot yang cukup melawan untuk bisa menembakkan awan yang akan bisa disemai, hujan itu disemai di mana dengan flat pan yang ada, dengan pertumbuhan awan yang ada. Jadi ada pesawat, kemudian ada bahan NACL garamnya, kemudian ada prediksi atau flat pan berdasarkan pada sasaran awan yang pertumbuhannya masif untuk dijatuhkan hujan di daerah mana. Jadi itu secara konsepnya demikian itu. Kawan-kawan BMKG, kemudian BRIN, kemudian yang utama ya, BMKG BRIN, dan tentu BMKG dalam arti fasilitasi terkait dengan pesawat gitu ya. Namun di luar itu tentu banyak pihak, terutama pihak-pihak otoritas bandara, baik itu bandara sipil, bandara militer. Jadi kita akan berkoordinasi dengan mereka entitas tersebut untuk clearance daerah-daerah operasi itu. Jadi clearance, karena ruang-ruang udara ini kan sudah ada areanya, ruang kontrol. Mungkin karena ini operasinya ada di sekitar Jawa Tengah, mungkin area kontrol Ahmad Yani, area kontrolnya di Sumarmo, bahkan perbatasan Madiun dengan selain itu area kontrol Madiun, lalu itu kita koordinasikan. Jadi banyak pihak tentu berarti juga TNI Polri dan sebagainya itu kita lakukan. Jadi banyak pihak. Dengan prediksi perbedaan cuaca yang ada dengan curah hujan yang masif ya, kemarin juga sambil berbeda, karena
dalam satu posko TMC ini ada unsur BMKG. Mereka sampaikan memang puncak curah hujan ada di sekitar Jawa, dan ini salah satunya di daerah Jawa Tengah ini. Kemarin sebenarnya sempat Januari, tetapi di Februari juga ada. Dan kemarin mungkin sekitar tanggal 18 begitu ya. Makanya kita mengasuh itu coba untuk operasi tahap pertamanya dalam artian untuk instruksinya kita sampai tanggal 18. Namun setelah itu tentu kita akan evaluasi lagi apakah memang sudah mencukupi atau masih akan ada tindak lanjut. Yang jelas target kita operasi ini intensinya adalah bagaimana untuk area pengamanan tanggul dan para pengungsi perlu tapi ini akan menjadi kalau ukurin itu kalau memang sudah kering kemudian tanggulnya sudah aman dan sebagainya tentu ini akan bisa evaluasi situasi ini. Harapannya memang proses pengungsi ini semakin lama semakin terukur akurat sehingga tentu ikutnya cukup tinggi ini bisa katalah manfaat ya, pemanfaatan efisien efektif sebagaimana sesuai dengan tentu kita ya, sebagai pemerintah harus mungkin itu daya kemanfaatannya akan lebih bisa terasakan dengan effort yang tinggi ini tentu jauh lebih bisa manfaatnya daripada yang kita punya.